Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube John Sitting. Welcome back again to With Me. Dan yang jelas pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas satu buah event eye drop yang mungkin bakal kalian suka dan mungkin aja ya untuk kita semua yang ikutan event kali ini bakal bisa cuan maksimal ya guys ya, karena kita bisa ataupun mampu memenangkan event kali ini gitu ya guys ya. Atau kita hanya sebagai penonton saja karena kita kurang beruntung. Tapi tidak masalah, selagi itu gratis wajib kok kita coba. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas satu buah event airdrop dari Harmony Coin. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu Harmony ini token atau koin, kalian bisa langsung aja pergi ke CoinMarketCap. Di sini kalian bisa ngedapetin infonya bahwasannya Harmony ini adalah sebuah koin yang memiliki ekosistem blockchain-nya sendiri dan sekarang itu sudah nge-breed ke Binance ya guys ya, dan mungkin bakal nge-breed ke berbagai macam jaringan lainnya nanti di kemudian hari ya guys ya. Dan yang jelas Harmony ini sekarang berada di peringkat rank 50 ya guys ya, dengan waitlist itu sebanyak 458.223 orang yang waitlist si Harmony ini sendiri ya guys ya. Dan dia itu pertama kali launch ya itu sekitar 2019 yang lalu, tepatnya bulan 5 ya guys ya, tanggal 6 ya guys ya. Dan ini udah cukup panjang juga perjalanan dari si Harmony Coin ini. Dan kebetulan untuk event airdrop kali ini adalah satu project terbaru ya dari Harmony Coin, yang dimana ini adalah Harmony Launcher, yang dimana Harmony akhirnya membuat inkubator pertamanya ya guys ya, yaitu untuk IDO, IGO dan juga launchpad gitu guys ya, untuk project-project token yang bakal berdiri di atas jaringannya Harmony Coin ini. Jadi sekilas seperti itu ya teman-teman. Jadi gua harap kalian mengerti dan paham ya. Kalau kalian gak mengerti dan paham, kalian bisa searching aja di Google ataupun di YouTube. Kalian bakal ngedapetin info yang lebih valid tentunya guys ya, karena banyak juga pakar yang membahas tentang Harmony Coin ini. So, jadi pada event airdrop kali ini kita bakal ngedapetin yang namanya 1,2 miliar Harley token ya guys ya, dalam bentuk airdrop ya guys ya. Dan ini dibagi ya guys ya, dibagi untuk semua orang yang beruntung gitu guys ya, dibagi. Jadi jumlah totalnya itu ada 1,2 miliar Harley token. Dan ini bakal diperuntukkan untuk semua orang yang menjadi orang yang beruntung pada event kali ini. Dan juga ada 100 series NFT. Dan yang jelas kalau untuk yang series NFT ini hanya untuk mereka-mereka yang mampu menduduki 100 peringkat terbesar dengan memiliki referral yang sangat banyak. Sekitar 200, kalau menurut pribadiku sih ya mungkin paling rendah kalian harus punya 500 referral baru bisa menduduki 100 besar ya untuk peringkat untuk ngedapetin NFT ini gitu ya guys ya. Dan event ini dibuka itu kalau nggak salah dari tanggal 8 Februari kemarin. Sebenarnya gua udah pengen bahas beberapa hari yang lalu tapi nggak sempat. Dan ini bakal berakhir sampai 14 Februari. Jadi kita masih punya waktu beberapa hari ya guys ya. Dan yang jelas juga untuk kalian yang nonton konten video ini lebih dari tanggal 14 Februari, berarti kalian sudah tidak bisa ikutan untuk event airdrop kali ini ya guys ya. Dan di sini kita bakal ngerjain eventnya ini, tugas-tugasnya ini bareng-bareng karena gua pribadi juga belum ngerjain. Oke, jadi sekaligus tutorial aja ya guys ya. Di sini kalian masukkan email kalian yang ingin kalian gunakan, tentunya email yang valid, yang aktif. Dan di sini sangat direkomendasikan kalian harus menggunakan MetaMask ya guys ya. Ingat MetaMask. Gua sudah berkali-kali menyampaikan pada konten-konten video gua sebelumnya bahwasannya untuk kalian yang para pengguna Sepal ataupun para pengguna Trust Wallet ya, kalian itu wajib banget punya MetaMask juga gitu ya guys ya. Karena apa? Karena MetaMask itu sangat support untuk semua project gitu guys ya. Mau itu game play to earn, mau itu metaverse, mau itu web3. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya akun MetaMask dan ingin punya akun MetaMask, kalian bisa cek aja link tutorialnya gua taruh di deskripsi juga, oke. Jadi cara yang mudah banget, tinggal kalian buka MetaMask kalian salin alamat kalian, dan di sini tinggal kalian pastekan aja ya alamatnya, dan di sini gua bakal masukin email gua dulu, oke. Dan kita langsung let's go.
Oke guys, setelah kita tadi masukin email dan juga alamat dari MetaMask kita, lalu kita kirim ya, kita itu bakal dapat kode OTP. Jadi kalian buka aja email yang kalian gunakan. Nah ini kode OTP ku ya guys ya, dan ini durasinya hanya 5 menit. Jadi kalau kalian mendaftar itu langsung dikonfirmasi aja ya guys ya. Di sini bakal kita masukin kode OTP nya dan langsung kita let's go. Oke, di sini ada tugas-tugasnya ya guys ya. Di sini kita bakal berkomentar di Twitter dan juga tag 3 teman untuk ngedapetin 3 tiket. Let's go. Oke, tugas pertama kita adalah kita harus meninggalkan sedikit komentar dan juga tag 3 teman kita ya guys ya. Tidak tag 3 teman kita. Coba kita 4 aja ya. Coba kita balas. Oke. Selesai. Lalu tugas selanjutnya adalah suka di Twitter ya. Kita nge-like ya, nge-like postingannya gitu guys ya. Kita coba like postingannya ya, masih postingan yang sama. Kita like, dan sini udah cukup banyak orang yang ikutan. Selanjutnya di sini kita disuruh retweet di Twitter ya. Retweet. Oke. Kita disuruh retweet ya. Oke, sudah selesai. Ikuti di Twitter. Oke, kita harus follow sekarang ya. Oke, aku sudah follow ternyata ya. Aku sudah follow Twitternya. Dan di sini oke, nama pengguna kita belum dimasukin, astaga. Kita masukin nama pengguna kita ya. Coba tes dulu. Bisa enggak? Tugas retweet harus diselesaikan dulu. Ini udah diselesaikan loh sayang, retweet di Twitter. Oke, berarti kita pergi ke beranda, kita cari retweetan kita itu yang mana. Perasaan kita udah retweet lo tadi lo. Mana sih? Bener-bener lo nggak jelas anjir. Profil aja. Nah ini kita salin linknya, kita selesaikan dulu nih paste. Coba kita memeriksa. Ayolah. Oke, berhasil ya guys ya. Berarti retweetnya dulu yang harus diselesaikan gitu guys ya. Dan kalau loadingnya agak lama untuk kalian yang di smartphone harus sedikit bersabar ya teman-teman. Karena apa? Karena ya itu tadi apa sih namanya, padat gitu yang ikutan masuk mendaftar ya di penaidrop kali ini. Ini masukkan URL komentar kita. Oke, kita cari komentar kita tadi. Mana? Ini dia. Coba kita salin URL-nya dan kita coba pastekan di sini dan langsung kita cek. Semoga saja ya. Sembari ngopi, guys. Oke, sukses. Kita tunggu sebentar, harap bersabar saudara-saudara, ini ujian. Oke, kita disuruh suka ya. Oke, kita disuruh like. Nah, tugasnya apa nih? Masukkan nama pengguna Anda. Oke, nama pengguna kita tadi ya ini, teman-teman ya. Kita copy. Kita paste dan kita memeriksa. Jadi inti utamanya itu ini dulu nih diselesaikan nih retweetnya. Oke, sukses lagi. Easy mandi ya. Kita tunggu sebentar. Selesai, ikuti di Twitter. Oke.
Masukkan nama pengguna Anda lagi. Oke, kita masukkan lagi. Ini cukup mudah banget tentunya ya. Mudah tapi legit gitu ya. Dan yang jelas untuk smart contract dari token yang bakal kita menangin itu belum tersedia ya guys ya. Karena masih dalam inkubator. Oke. Ketika nanti pengumuman pemenangnya sudah disebarkan, kalian menjadi salah satu pemenangnya, kalian bakal ngedapetin smart contract dari token tersebut gitu ya. Di sini kita harus gabung di Telegram. Kita coba masuk ke Telegramnya, kita join. Oke. Dan di sini kita gabung lagi dulu. Join juga. Oke. Ada botnya? Nggak ada. Oke. Di sini masukkan nama pengguna Anda. Tinggal kita pergi ke sini, setting, edit profile. Oke, kita copy. Sudah selesai. Coba kita masukkan di sini. Hai. Oh iya, pakai add depan, cuk. Sabar. Sabar napa sih? Langsung di blacklist merah aja ya kan. Coba kita periksa dulu yang paling bawah. Oke, sukses. Berarti tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu langkah lagi. Nah ya, kita kan udah join, tinggal masukin aja ya nama pengguna kita, langsung periksa. Oke, ternyata semudah itu aja teman-teman tugasnya ya. Hanya like, retweet, komen, join ke Telegram mereka gitu guys ya. Dan di sini ada kode referral kalian ya guys ya, tinggal di copy aja lalu di share ke sosial media kalian untuk kedapetin satu tiket gitu ya guys ya. Dan yang jelas di sini kalian bisa pergi ke papan peringkat, dan ini adalah leaderboard ya guys ya. Ini adalah 20 rank terbesar untuk ngedapetin NFT ya teman-teman.